أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا رحمتي lagi dikasihi penceramah kita pada malam ini Al-Fadil Al-Ustaz Fadil Nur bin Abdul Karim selaku Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Pekan. Yang dihormati lagi dikasihi Naib Yang Dipertua PAS Kawasan Kapten Ayatuddin bin Daud. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Ustaz Osman bin Bakar selaku Pengarah MTD Pulau Manis. Semua ahli jawatan kuasa PAS Kawasan yang berusaha, Tuan Syekh Yusuf bin Syekh Zahari selaku Ketua PAS Cawangan untuk Senara, selaku Tuan Rumah pada malam ini. Seterusnya, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak lupa juga kepada pegawai-pegawai selamatan yang ada pada malam ini. Terima kasih kita ucapkan, kita ucapkan dengan ucapan bergerak menuju membangun bersama Islam insyaAllah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada dengan limpah izinnya, rahmatnya dan kurnianya kita dapat berhimpun di perkarangan Markas PAS Tok Senara ini untuk mendengar seksi penerangan berkaitan dengan isu-isu semasa insyaAllah yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini akan sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan, menambahkan pengetahuan dan diri kita berkaitan dengan perkara-perkara dan isu-isu semasa yang berlaku pada hari ini insyaAllah. Jadi sebagai memulakan majlis pada malam ini, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Al-Ustaz Usman Bakar selaku Tuan Rumah dan juga Pengarah MTD Pulau Manis untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormat dipersilakan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم ويبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا رحمتي ركاسه مرسي مجلس. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadil Ustaz Fadil Nur selaku Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri
merangkap Ketua Pemuda PAS Kawasan Pekan. Yang dihormati dan dikasihi Naib Yang Dipertua PAS Kawasan, Kapten Basara Yatudin, Ketua PAS Cawangan Tok Senara, Ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan, Ahli-ahli Jawatankuasa PAS Kawasan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Taala dapat mengadakan majlis pada malam ini. Konsep yang bercorakkan Islam yang kita anjurkan membawa Pak Long datang ke mari untuk kita perkenalkan satu seni budaya Islam, bahawa nyanyian, nasyid dan sebagainya bukanlah satu benda yang asing jika ianya digunakan dengan cara yang betul, tanpa leka dan lalai terhadap kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nyanyian dan muzik sesuatu yang lumrah kepada umat manusia, tetapi jika ia disalahgunakan, maka itu yang menjadi suatu kesalahan. Hiburan perlu kepada manusia, tetapi jangan hidup hanya untuk hiburan. Hiburan adalah sampingan sebagai manusia yang perlukan juga kepada perkara-perkara yang seperti itu. Dan sekarang ini kita bawa datang ke sini, dan pada malam esok di Taman Tas pinggir bandar Kuantan, kepada orang-orang di sini dapat secara dekat melihat pada malam ini bagaimana kita memperkenalkan suatu budaya baru dalam fenomena politik tanah air sekarang ini. Dengan itu dapat kita menarik, memimpin anak-anak muda yang minat kepada nyanyian ini untuk mendekatkan dirinya dengan perjuangan Islam. Karena perjuangan Islam ada juga merupakan satu tuntutan yang perlu dalam kehidupan kita di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi, kita melihat sekarang ini sekolah banyak, universiti banyak, cerdik pandai ramai, tetapi jenayah berlaku makin banyak. Kenapa ini berlaku? Jenayah, kejahatan yang berlaku bukan oleh orang yang bodoh. Sekarang ini tak ada orang yang dalam Malaysia ni tak reti, cerdik belaka. Tapi kadang-kadang kita lihat jenayah berlaku orang, oleh orang yang bijak. Kenapa ini berlaku? Nak kata orang tak reti-reti, orang pandai-pandai, hakim melakukan kejahatan juga. Ketua Polis Negara dikatakan, bekas Ketua Polis Negara dengan Peguam Negara sekarang ini pun diperkatakan terlibat dengan jenayah, terlibat dengan kongsi gelap. Ini yang merupakan perkara yang penting untuk dilihat. Rasuah berlaku bukan oleh kalangan orang kampung. Kenapa ini berlaku, tuan-tuan? Sistem pendidikan ada, tetapi oleh kerana sistem pendidikan negara ini tidak menjadikan manusia yang terdidik itu mengenali siapa dirinya. Dasar pendidikan negara bukan dasar meletakkan ketuhanan yang penting. Dasar ketuhanan manusia tidak dididik untuk menjadikan dirinya hamba kepada Allah, tetapi manusia menjadi hamba kepada sesuatu yang lain. Manusia memperhambakan kebendaan. Sistem tidak menjadikan manusia itu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengasihkan Allah. Oleh kerana itu sistem pendidikan negara ini gagal. Betul tuan-tuan, PAS sekarang ini dengan parti-parti politik yang menyedari akan tanggungjawabnya telah mengadakan satu pakatan, dan PAS telah mendahului dengan apa yang dikatakan mawajah salmiah atau sistem pendekatan politik yang pakatan. Kita mengadakan satu pakatan politik dengan parti-parti yang dulunya dikatakan tak ada persefahaman antara DAP, Parti Keadilan Rakyat dan PAS. Tetapi bila mana PAS memperkenalkan tahalus siasi
kerjasama dan pendekatan politik, dan kita telah berjanji dalam Pakatan Rakyat jika sekiranya Pakatan Rakyat menang dalam pilihan ke-13 ini dan dapat memerintah Malaysia duduk di Putrajaya, maka rakyat akan mendapat suatu perkhidmatan yang baik yang kita janjikan. Kita bagi penerangan risalah melalui buku-buku, risalah-risalah janji Pakatan Rakyat yang kita gantung di bena-bena untuk kita perkenalkan. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita dapat memerintah Putrajaya, sistem pendidikan dan sebagainya akan kita rubah mengikut kehendak yang sebenarnya. Tuan-tuan, Pakatan Rakyat berjanji bahawa sekiranya Putrajaya kita perintah, maka rakyat akan mendapat kebaikan yang cukup hebat. Pendidikan percuma. Pendidikan sekarang ini dengan pinjaman PTPM, pendidikan tinggi berhutang, hasil negara kaya, hospital percuma, minyak akan diturunkan, tol yang masih yang sudah dapat keuntungan dihapuskan. Apakah rakyat tak mahu benda-benda yang macam ni? Tetapi ini tidak akan boleh dilakukan kalau tak dapat Putrajaya. Kalau Putrajaya kita dapat mengentah, rakyat beri kepercayaan. Tuan-tuan, di Brunei je, Brunei minyak 1 galon RM2. Sedangkan hasil di Brunei balok tak ada yang kita tahu. Kelapa sawit tak ada, biji pun tak apa ada. Hanya minyak. Minyak di Saudi Arabia hanya ada minyak. Tapi orang pergi ke Mekah ditanggung air. Dia bagi Quran berpuluh-puluh juta duit hanya hasil minyak. Tapi kita kelapa sawit ada, balok ada. Tuan-tuan, Pahang ni ada balok saham percuma. Aspa dapat balok percuma, Lingkup. Mentiga dapat balok percuma, Lingkup. Tak ada dah mentiga sekarang ni. Penyelewengan yang cukup banyak berlaku. Sebab itu rakyat menjadi hakim yang menentukan baik buruknya pemerintahan dalam negara ini adalah rakyat yang kesempatan terbuka kepada mereka masa pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan, percayalah kepada janji Pakatan Rakyat. Dibuktikan sekarang ni di negeri yang kita perintah, di Selangor umpamanya. Selangor telah pun memulakan janji Pakatan Rakyat dulu. Kita akan bagi gaji minima kepada kaki tangan kerajaan. Dan Selangor telah pun mula membuat gaji minima kepada kaki tangan kerajaan Selangor, RM1,200 sebulan. Pakatan Rakyat berjanji RM1,500. Tuan-tuan, ini sangat penting untuk kita ambil perhatian. Bayangkan ada satu kawan saya tadi, dia cerita dia pergi ke Pulau Pinang, daripada Kuantan ke Pulau Pinang, minyak aja RM120. Tapi bila dia tengok resip tol, dia kira tol pergi balik ke Pulau Pinang RM150. Celaka, kata dia, minyak tol lebih mahal daripada minyak. Tapi bayangkan kalau minyak murah, tol dihapuskan. Dengan pendapatan negara yang kaya, alangkah nikmatnya, tuan-tuan. Orang tua yang umur 60 tahun, warga emas Selangor bagi RM1,000 satu tahun. Shopping, jom shopping RM100 sebulan. Orang tua-tua yang walaupun dia ada pencen, tapi dia mendapat RM100 satu bulan, RM1,000 setahun. Pahang dapat apa? Rakyat Pahang dapat apa? Dapat? Dalam bil air, subsidi kerajaan, bil air, bil api. Adakah subsidi, tuan-tuan? Dia tulis subsidi kerajaan kepada air, kepada api. Cuba tuan-tuan kira, apa sen subsidi? Ini, sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan kasih sekalian, alangkah bagusnya kalau anak-anak kita boleh belajar dan belajar dengan belanja yang percuma. Hospital sekarang ni kerajaan kena adakan pula hospital kerajaan apa ni, insurans perubatan.
dia kena tua tu. Kena beli insurans. Tuan-tuan, kita kaya tuan-tuan, negara kita kaya. Tapi duit negara bocor cukup banyak. Tak nampak? Terima kasih. Sebab itu janji Pakatan Rakyat kepada tuan-tuan akan menjadi kenyataan jika tuan-tuan berkeyakinan dengan mengundi mereka dalam pilihan yang akan datang. Sebab itu kita bersih jawatan kuasa pembaik pulih sistem pilihan raya telah mencadangkan kepada kerajaan hasil daripada bersih mencadangkan 8 perkara supaya kerajaan membersihkan tuntutan. 8 perkara itu di antaranya bersihkan daftar pemilih. Daftar pemilih sekarang ini 80 ribu lagi yang tak tahu kematian bagaimana yang dipertikaikan. Tuan-tuan bayangkan kalau kawasan Menteri Besar Selangor tu dia sendiri mengundi tempat itu sekarang dipindah ke lain pula. SPR punya jahatnya dia boleh tukar kawasan mengundi Menteri Besar Selangor tu. Itu Menteri Besar tujuan nak mengambil alih Negeri Selangor itu. Kita di Pekan ni, tuan-tuan kalau ingat, sekarang projek menaikkan gas di Tanjung Agah. Tuan-tuan kira Tanjung Agah, orang Pekan, jalan tak lagi projek itu? Projek pendaratan gas dekat Tanjung Agah tu berapa puluh juta tu. Sekarang dah berhenti lah. Di Gancong ni ada projek nak menjadikan Gancong dan Pahang Tua ni jadi lapang padi menggantikan Kedah. Berapa dengan peruntukan lebih daripada 28 juta. Apa jadi? Gancong, Paya Gancong, Pahang Tua jadi lapang padi dah. Mentiga tutup sekarang ni pekerja-pekerja menganggur dengan gaji 650 ataupun 500 lebih di Chongseng Blok itu. Baik sekarang ni pekerja Indonesia menjadi pembantu rumah gaji RM700 makan tanggung minta maaf dengan izin duduk peri. Orang kerja dekat kilang kereta berapa gaji sebulan? Makan sendiri, tambang sendiri, sewa rumah kena. Yang katakan kita nak bagi pekerja kepada Malaysia, penganggur yang cukup banyak, kilang-kilang mentiga tu macam mana pergi pekerja-pekerja tu? Tuan-tuan, kita janji kepada rakyat, apa yang kita janjikan itu dalam buku jingga ni. Sebab itu buku jingga ni menteri, menteri apa ni, pembangunan mana, menteri apa, Maslan, Maslan tu apa? Menteri Penerangan dia campur buku jingga dalam bakul sampah. Ketua Penerangan UMNO dia campur buku jingga dalam bakul sampah. Suatu perbuatan yang memang tak sepatutnya. Marah sangat dia kepada buku jingga. Tuan-tuan akan datang sekejap lagi, kita akan edarkan kepada tuan-tuan laporan daripada Ketua Audit Negara tentang perbelanjaan-perbelanjaan yang cukup tidak munasabah yang berlaku dalam negara kita oleh kerajaan, oleh pemimpin-pemimpin kerajaan yang tidak dipedulikan. Laporan Ketua Audit Negara ini yang paling menonjol sekali di antara kes 250 juta beli lembu. Sekarang ni Syarizat dah pun berhenti 8 hari bulan ni. 8 hari bulan tu dia dah habis tempoh sebagai senator. Dato' Rapidah Aziz kata itu bukan berhenti, kata dia tu habis tempoh kerja awak. Jadi Najib tak sambung dah jawatan senator, lepaslah jawatan tu, menteri tu. Tapi apa yang kita minta supaya penyiasatan itu terus, tapi nampaknya tak peduli pun. Lepas tuan-tuan, laporan ini tidak dikeluarkan dalam surat khabar, cuma keluar sekali tapi tu tak keluar. Lepas tu kita cetak balik semula untuk kita edarkan kepada rakyat
kita tulis di bawah itu diterbitkan oleh Jabatan Penerangan PAS Negeri Pahang. Jabatan Penerangan PAS Negeri Pahang telah mencetak laporan Ketua Audit Negara ini untuk disebarkan kepada rakyat supaya rakyat reti tengok duit negara dibelanjakan oleh kerajaan bagaimana, ditegur oleh Ketua Audit tak diperdulikan. Tuan-tuan, kalau kita buat mesyuarat agung, apa mesyuarat pun, laporan keuangan ini kita bahas cukup hebat. Kalau sedikit je beza, RM1, RM2, RM3, RM4, tally, kita bahas, bukan main hebat. Pasal apa laporan keuangan begini? Nak pula kalau laporan keuangan itu, penyata keuangan tidak ditandatangani oleh pemeriksa kira-kira. Pemeriksa kira-kira inilah ketua juru audit negara yang membuat audit, membuat semakan betul ke perbelanjaan itu, dan mereka menegurnya, maka teguran-teguran itu tidak dipedulikan oleh kerajaan. Ini nombor dua ni, RM770,000 untuk bekalan elektrik kepada satu rumah. Sebuah rumah yang kena bekalan elektrik RM770,000, rumah siapa tuan-tuan? Tenaga Nasional Berhad TNB membelanjakan RM770,000 untuk membekalkan tenaga elektrik kepada sebuah rumah di bawah projek bekalan elektrik luar bandar BELB. Tuan-tuan, saya tidak nak baca satu-satu. Tuan-tuan bila sampai edaran nanti, tuan-tuan bolehlah tengok, balik rumah baca, tepuk dada, tanyalah iman. Kalau percaya, tak percaya tak apa. Kalau rasa ragu-ragu, ambil ini besok buat laporan polis. Buat laporan polis kalau tak betul. Ini berdoa, ini pencenah, ini kata dia, tak apa. Sebab itu pas cetak di sini, kita cetak, kita kata diterbitkan oleh Jabatan Penerangan PAS Negeri Pahang. Bagaimana kita tahu duit kita, bagaimana diuruskan oleh kerajaan. Tuan-tuan, saya mengharapkan sungguh-sungguh Datuk Najib ni, Perdana Menteri kita ni, biar dia jadi ketua pembangkang pula. Setuju tak? Kalau setuju, kita bagi dia ketua pembangkang. Kalau tak setuju, kita beri dia rehat. Pekan ni, cuba tuan-tuan berjalan, apa dalam parlimen pekan benda yang maju? Hutan berdengung, pembangunan apa yang ada? Masuk je bandar Kuantan, bandar Pekan tu benda bangunan yang tinggi. Lepas jambatan tu apa yang ada? Bandar Perdana Menteri, air pun tak selesai lagi. Air pun tak selesai. Sedangkan Pahang ni, Pekan ni, dua Perdana Menteri daripada ayah sampai ke anak. Mula pembangunannya. Perdana Menteri ada peruntukan wakil parlimen RM500,000 setahun. Berapa tahun dah? Berapa juta? Jalan Pekan Kuantan pun tak apa siap lagi. Bertampai-tampai tak baru dah. Tapi Alhamdulillah lah, berapa tahun dah jalan tu baru nak siap. Peruntukan, berapa kali peruntukan dah. Universiti di Kampung Murhum pun tak siap lagi pun. Tak sepenuhnya belajar lagi. Berapa dah peruntukan itu tuan-tuan? Belanjawan, berapa kali belanjawan dah? Betul rakyat lah. Saya minta fikirlah. Fikir-fikirlah. Betul-betul. Pakat-pakat lah, kita buat perubahan pula. Beri peluang kepada Pakatan Rakyat Merentah di negara kita ini tuan-tuan. Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Perak dirampas balik. Hakim yang membicarakan Perak itu dalam suara keadilan menyatakan dapat projek 2.2 bilion. Upah pasal dia membenarkan kerajaan Perak itu berubah tangan. Itu dalam suara keadilan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena baca, jangan hanya baca surat khabar utusan Malaysia, berita harian sahaja, tengok berita TV sahaja. Tapi orang-orang muda yang membaca laman-laman web, tengok blog-blog, mereka telah mendapat banyak perubahan. Baru ni kita buat ceramah Mat Sabu di Pekan, diganggu dengan ceramah sebelah menyebelah. Pada ketika itu polis buat tak kisah je. Kalau kita buat macam tu juga, barangkali dia angkut kita ke balai. Tapi itulah kenyataannya yang berlaku. Pasal apa? Dalam ceramah itu, Datuk Aziz Sabri, bekas adun Pula Manis ini, menceritakan bagaimana penyelewengan-penyelewengan berlaku semasa dia dalam
UMNO dan Barisan Nasional dulu. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya pun berusaha juga nak bawa dia kemari, nak supaya dia berceramah di kawasan Don Polamani ini yang dia pernah mewakilinya dulu dalam usaha ke arah itu. Kalau ada kesempatan, insyaAllah. Tetapi yang pentingnya, kita kena memberi kepercayaanlah kepada Pakatan Rakyat dengan janji-janji yang bukan hanya janji, tapi janji yang telah ditulis, yang merupakan suatu perkara yang diazamkan sungguh-sungguh untuk kita laksanakan dalam sistem pemerintahan kita yang jauh lebih baik. Tuan-tuan, duit kita hutang negara sekarang ini sudah mencecah hampir 500 juta ringgit. Ini kata pakar ekonomi yang dijelaskan dalam banyak kenyataan. Hutang negara, duit kita bocor, tak menasabah. Tuan-tuan, kita negara kaya, tapi semua benda rakyat kena tanggung. Tak ada benda yang percuma, rakyat kena tanggung belaka. Sebab itu kita menawarkan negara berkebajikan, bukan negara kebajikan, negara berkebajikan. Berkebajikan berarti negara memberi bantuan pertolongan kepada rakyat sebagai hak dia. Negara yang bertanggungjawab, macam perubatan percuma, hospital percuma, pendidikan percuma. Kurangkan, hapuskan cukai-cukai yang melampau, tol dan sebagainya itu. Ini kebajikan, rakyat akan mendapat faedahnya. Kalau Brunei boleh bagi minyak 1 liter, 4 galen harga 2 ringgit, Saudi Arabia tak sampai 1 ringgit 1 liter minyak, kenapa kita 1 galen hampir berapa ringgit, tuan-tuan? Kalau satu hari kita pakai minyak 10 ringgit, sepatutnya kita tak sampai pun sebanyak itu. Minyak kita ada hasil yang lain. Jadi saya kira sebagai tuan rumah di Pulau Manis ini, kehadiran tuan-tuan pun dan puan-puan, saya alu-alukan dengan ucapan terima kasih kerana sanggup datang. Saya kira ramai juga pada malam ini yang duduk di dalam tu. Di depan ni masih ada di kursi yang kosong, kursi yang tak dipertandingkan, insyaAllah. Jemputlah, penuhkan kursi yang ada di depan tu. Yang tak dapat tu tak ada arah lah, bolehlah berdiri. Tapi kalau boleh masuk ke dalam ni, banyak lagi kursi yang kosong. Kesian kursi tak ada orang nak duduk dia. Saya jemput tuan-tuan dan puan-puan datang, masuk duduk, penuhkan kursi-kursi yang ada itu, dapat mendengar dengan selesa. Dan kita akan lepas pada ini kan, kita akan hiburkan tuan-tuan dengan lagu-lagu daripada Pak Long, Selagi Ada Rindu. Kalau saya boleh nyanyi, kalau saya nyanyikan tuan-tuan tidur. Sedap. Nak saya nyanyi? Biarlah ya. Polong ada, kalau polong tak ada saya boleh nyanyi. Boleh nyanyi, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan bawa balik maklumat, risalah ini kita akan sedarkan nanti, insyaAllah tuan-tuan ambil. Jangan ikut perangai Maslan, campur dalam bakun sampah macam orang tak ada pelajaran. Bacalah, persoalan Tuhan pun suruh baca. Baca, faham dan teliti tengok. Nak sokong ke sokong, tak mau sokong pun terpulanglah. Tapi kalau boleh, undilah Pakatan Rakyat dalam pilihan raya ini. Orang ketua kata, ada beras simpan dalam padi, ada niat simpan dalam hati, tunggu ketika hari mengundi, pangkahlah PAS atau pakatan dengan senang hati. InsyaAllah kerajaan akan bertukar ganti dan rakyat mudah-mudahan akan dapat senang hati dengan janji-janji yang telah ditepati itu, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup setakat itu sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.